Macam mana kita nak tahu dan berapa intake protein yang perlu kita ambil seharian? Jom kita kira. Keperluan protein ini terbahagi kepada tiga, iaitu keperluan kepada orang yang normal, yang nombor dua keperluan pada ibu hamil, dan nombor tiga adalah keperluan untuk orang yang nak start buat pembikinan badan, iaitu untuk membesarkan otot. Okey, keperluan untuk orang yang normal, simple je, dia darab dengan 0.8. Berat badan dia tu, berat dia contoh 50 kilo, darab dengan 0.8. So result dia tu, yang itulah keperluan protein dia yang dia patut ambil setiap hari. Okey, untuk keperluan ibu hamil pula, dia punya berat badan darab dengan 1.2. So result dia tu, itulah dia, dia punya intake protein yang perlu dia ambil setiap hari. Dan yang nombor tiga, untuk orang yang baru untuk pembikinan badan, untuk membesarkan otot, okey, berat badan dia tu darab dengan 2. Okey, simple contoh, berat dia 70 kilo darab dengan 2 bersamaan dengan 140. So 140 gram protein dia kena ambil setiap hari untuk mengekalkan atau untuk menaikkan dia punya muscle. Persoalannya, adakah cukup dengan hanya memakan ikan, ayam ataupun telur boleh dapat 140 gram of protein setiap hari yang badan korang perlukan tu? Kalau tanya saya, of course saya boleh. Okey, kenapa? Sebab saya selalu completekan nutrisi saya, intake protein saya melalui suplemen-suplemen. Contoh daripada whey protein. Okey, whey protein ni. Contoh whey protein ni, satu serving dia mempunyai 30 gram of protein. So, kita dah senang dekat situ untuk kira berapa intake protein, berapa serving yang kita perlu ambil setiap hari. Kalau video ini bermanfaat, tolong share, like dan komen. Okay guys, so itu saja untuk saya kongsi pada video kali ini. InsyaAllah ada apa-apa, boleh roger. Thanks guys.